Halo Sobat Gaul, langsung aja yuk kita lihat Kartika Sari di Cabang Dago. Jadi Kartika Sari yang di Cabang Dago ini tuh lebih baru dibandingkan dengan cabang lainnya, tapi ini jadi cabang yang terbesar. Nah, untuk detail alamatnya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 85 Dago Bawah, Bandung. Nah, ini buka dari jam 7:30 sampai jam 6 setiap hari. Nah, ini tadi kita parkirnya di bawah, jadi kita lewat tangga dan ini masuk ke lantai dasar. Nah, ini lantai dasarnya di sini. Jadi biasanya kan kalau Kartika Sari cabang lain itu fokus pada penjualan. Nah, kalau di sini ini lebih besar karena nggak cuman jualan makanannya, tapi juga ada restorannya juga. Kita bisa dine in di sini. Terus ada musolanya dan juga kalau di sini tuh ada area bermain. Karena Kartika Sari kan salah satu pusat oleh-oleh di kota Bandung yang sangat terkenal. Jadi pasti pengunjungnya banyak banget, mulai dari anak-anak, dewasa, remaja. Jadi buat ibu-ibu yang bawa anak-anak bisa banget nih titipin anaknya di area bermain. Nah, kita akan keliling, muter-muter, seperti apa ya kira-kira Kartika Sari di cabang Dago ini. Tuh, cukup luas, besar. Nanti kita main ke lantai atas ya. Kira-kira ada apa aja di atas. Nanti kita explore dulu di atas, baru nanti kita muter-muter ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini tempat yang restorannya yang kita bisa dine in. Jadi makanannya juga nggak cuman dari makanan jualan kue-kue gitu, ada makanan berat juga. Dan ada fasilitas ATM. Coba, ini ada minuman gitu, boba. Toppingannya banyak banget ya. Ada ice cream, ada gelato. Tuh, pilihannya banyak. Untuk parkiran cukup luas, walaupun lumayan padat, tapi masih bisa sih dapat. Nah, selain makanan juga pakaian, di sini juga ada toko mainan anak-anak. Komplit banget ya. Aku baru nih ke Kartika Sari cabang Dago, ternyata sebagus ini dan sebesar ini. Ini ada beberapa tenan yang jual pakaian, nanti di atas juga ada. Di sini udah ada ATM juga, terus nah ini nih, ini bagian atasnya. Makin bagus aja ya Kartika Sari ya, keren. Ini orang-orang yang dari Jakarta atau enggak dari luar kota tuh suka banyak yang nerima open just tip gitu loh. Tuh, ini antrinya lumayan juga, lumayan panjang. Di sini asik ya tempatnya, walaupun padat tapi karena AC-nya sentral jadi cukup dingin, enggak kepanasan. Banyak varian makanannya, minuman, cemilan, bahkan yang nunggu pun juga bisa sambil dine in, anak-anak bisa main di area bermain juga. Tuh, mau apa aja di sini ada, mau kue, mau permen, mau coklat, mau es krim, semuanya ada. Nanti kita ke atas ya. Terima kasih ya Sobat Gaul yang selalu ikutin channel Cafe Review. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar kalian juga selalu gak ketinggalan update terbaru dari channel Cafe Review. Kalian kalau yang gak sempet kesini bisa juga beli Kartika Sari. Nanti aku cantumkan link Shopee-nya di deskripsi ya. Nah, ini lantai 2. Ini ada ATM Gallery Center di sini. Ada BNI, Niaga, Mandiri. Nah, ini udah masuk ke area atas. Banyaknya baju-baju, ada distro, ada butik. Tuh, keren banget. Makin sukses Kartika Sari.
Oke deh, sekian reviewku kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.